Okey, saya sekarang berada di Giant, supermarket Giant Gombak. Nampak gayanya beras tempatan memang tak ada lagi. Ini semua beras import. Taking import. Walaupun Faizah sendiri pun masih lagi beras import. Oh, banyak beras import. Mana pergi kita punya beras tempatan ni? Ni pun beras import. Jasmine 05 pun beras import. Semua beras import. Ni beras mati memang dah beras import. Sekarang beras tempatan kita ni, mana pergi ni beras tempatan ni? Semuanya beras import ni. Tuan-tuan tengok semuanya beras import. Kita dah tak ada keluar beras tempatan ke apa? Kan? Kerajaan kata beras tempatan ada cukup. Tapi mana begini beras tempatan ni? Kan? Rambutan ni pun sama lah siam. Ni pun beras siam juga. Sunflower. Rambutan 5. Semua je beras tempatan ni, ini semua beras import ni. Semua beras import. Nagasari pun beras import. Ini lagi lah, Sakura ni beras import lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri mana kita punya beras tempatan ni. Kita dah tak ada keluar beras ke apa? Yang kerana kata ada beras tempatan, ada beras tempatan cukup, mana pergi? Ni semua beras import ni. Ya, semua beras import. Tak ada beras tempatan. Saya makan tu tadi 5 kilo dah habis. Sudah, apa masalah beras tempatan kita ni? Mana pergi? Kan, kita keluar beras tempatan ni. Padi, padi mana pergi padi kita? Padi. Kan. Ni semua import ni. Kedah besar. Apa padi? Mana pergi? Ni semua beras import ni. Beras import semua ni. Tak ada satu pun beras tempatan. Ni Giant ni, di Giant. Apa cerita ni? Apa masalah kerajaan kita ni? Takkan sorok beras kot. Aduh, penat ni. Dah lama dah. Saya perhatikan dah berminggu dah. Tak pernah ada pun nampak beras tempatan dijual kat sini, kat Giant ni. Semuanya beras import. Harap tolonglah ada yang prihatin lah terhadap ialah kami para pengguna beras ni yang guna beras tempatan ni. Dan harga tengoklah beras import harga berapa. Dulu ada jugalah boleh dapat harga RM20, RM25, paling mahal pun RM28 beras tempatan. Beras import pun kadang ada juga promosi. Tak sampai RM30 beras import. Tapi sekarang tak ada promosi langsung lah. Apa cerita ni? Harap-harap tu dah kerajaan boleh ambil berat lah terhadap kami pengguna B40 dan M40 ke bawah. Okay, sekian, terima kasih.